Seorang imam terlupa duduk tayat awal, kemudian makmum mensyarakkan dan subhanallah, lalu imam tersebut duduk semula. Adakah batal sembahyang tersebut? Tidak batal. Melainkan dia telah berdiri betul. Nampak? Jangan berdiri betul. Dia baru nak naik, Allah, baru nak naik. Makmum subhanallah, dia pun turun balik. Tak batal. Tapi kalau telah berdiri betul, dia imam atas sembahyang seorang, telah berdiri betul, turun balik, batal. Dan jika imam tersebut sujud sahwi tapi makmum tidak mengikut beliau, bagaimana dengan sembahyang jemaah tersebut? Kata Imam Nawawi rahimahullah, iza sajal imam sahwan, bila imam sujud akan sahwi sajadal makmum, wa illa batalat solatuhu, hendaklah sujud makmum bersama dengan imam, wa illa, dan jika tidak, batalat, batal solatnya. Solat siapa? Solat imam, tak? Solat makmum. Jadi kalau imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Nampak? Ada orang kata, saya tak salah, imam salah. Ada orang jawab gitu. Jawabnya, yang kita tak boleh ikut benda yang tidak disuruh oleh syarak. Seperti imam naik 5 rakaat, siapa ikut, batal semayang dia. Kerana syarak tak suruh naik 5. Imam tersalah, mu tahu dah menaik juga. Nah, tak boleh ikut tu. Tapi kalau tersilap, imam sujud sahwi, adakah sujud sahwi disuruh oleh syarak? Syarak suruh tak? Bila syarak suruh, wajib kita kena ikut. Ju'ilal imam yutamma bih. Dijadikan imam supaya kita ikut.